apa itu pemasaran online dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya. Meskipun pemasaran online sudah berlangsung selama 15 tahun sampai sekarang, masih cukup sulit menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Bukan begitu? Beberapa orang memberitahu Anda bahwa pemasaran online hanya tentang memiliki situs web yang bagus. Dewasa ini, situs web semacam itu juga harus responsif. Dengan kata lain, dioptimalkan untuk perangkat seluler. Yang lain mengklaim yang sebenarnya Anda butuhkan adalah SEO, Search Engine Optimization, serangkaian teknik yang dapat membantu situs web Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di mesin pencari utama. Pakai PPC juga Anda dengar, menyarankan Anda untuk berinvestasi dalam kampanye bayar per klik untuk mendukung hasil pencarian. Dan siapa yang belum mendengar tentang media sosial? Ada pendapat bahwa satu-satunya pemasaran yang Anda butuhkan adalah keberadaan online Anda dan pembuatan konten di jejaring sosial utama. Jadi, siapa yang benar? Sebenarnya, tidak ada satupun dari pernyataan itu yang sepenuhnya benar. Karena yang benar-benar Anda butuhkan adalah strategi yang menentukan cara menghubungkan semua saluran ini untuk bekerja sama dalam sinergi yang sempurna. Karena ini satu-satunya cara Anda mencapai tujuan Anda, meningkatkan bisnis Anda secara efektif, dan menghemat uang Anda. Dan siapa yang dapat membantu Anda dengan itu? Ya, kami bisa. Kami akan menganalisis keadaan bisnis Anda saat ini. Berhati-hati menyiapkan strategi pemasaran yang dibuat khusus persis sesuai kebutuhan Anda. Dan akhirnya, membantu Anda mengelola seluruh saluran pemasaran Anda. Jadi, berhentilah buang-buang uang untuk keputusan yang buruk. Hubungi kami dan izinkan kami membantu Anda hari ini.